Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, tiada kata yang paling pantas untuk kita senandungkan di hari yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas izin dan pertolongannya kita masih diberikan umur panjang, diberikan keberkahan. Selanjutnya selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga tercurah pada orang-orang yang senantiasa istiqomah menapaki garis-garis perjuangan beliau hingga akhir hayat nanti. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, bahwa nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan aktivitas sehari-hari untuk melanjutkan perjuangan kita di muka bumi ini. Pemirsa budiman rahimakumullah, nikmat yang begitu Allah berikan kepada kita harus kita syukuri keberadaannya. Karena janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 telah diterangkan di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Tatkala Tuhan memaklumkan, jikalau kau bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, maka Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lain. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa kufur, barang siapa tidak bersyukur, maka ketahuilah azab Allah sangat pedih. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah, untuk itulah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah syukur itu apa? Bahwa syukur secara harfiah pengertiannya diterangkan asyukru huwa tasarrufun nikmah limardhotillah. Syukur adalah bagaimana kita menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan perbuatan yang sekiranya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara tiga tahapan. Yang pertama, syukur bil qalb, syukur dengan menggunakan hati. Kita telah diberikan umur panjang, kita ridho, kita senang, kita berterima kasih kepada Allah. Kemudian yang kedua, syukur bil lisan. Kita wajib mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Atas nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita, kita seyogyanya mengucapkan kalimat terima kasih kepada Allah bikolina hamdalah tadi. Kemudian yang ketiga, syukur bil arkan, syukur dengan menggunakan seluruh anggota badan kita.
ketika kita sudah diberikan umur panjang, ketika kita sudah diberikan nikmat yang begitu besar, yang kalau kita hitung nikmat itu tidak akan sanggup untuk menghitungnya karena saking banyaknya. Wa in tangudu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita berusaha menghitung nikmat yang begitu besar Allah berikan, kita tidak akan sanggup menghitungnya karena saking banyaknya. Untuk itulah kita harus pandai-pandai bersyukur dengan cara bagaimana kita meningkatkan nilai-nilai keimanan kita dan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa artinya itu takwa? Takwa dalam pengertiannya adalah at-taqwa huwa al-imtisanul awamir wajtinabun nawahihi. Takwa adalah melaksanakan segala macam perintah Allah dan menjauhi segala macam larangan-larangannya. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjamin seluruh kebutuhan-kebutuhan kita dan hidup kita juga akan lebih terarah. Bagaimana yang dijelaskan dalam surat At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Wa may yattaqillah, dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan makhraj, maka Allah akan memberikan jalan keluar, maka Allah akan memberikan solusi dari berbagai macam problematika kehidupan kita sekarang ini. Wa yarzuqhu, dan Allah juga akan memberikan rizki. Dari mana? Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang memang tidak kita sangka-sangka. Wa may tawakkal 'ala Allah, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbu, Allah akan menjamin, akan memberikan kebutuhan-kebutuhan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum manafsi bintakallah. Aku lukuli hadza sahabat razim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.